أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا وارزقنا رزقا حلالا كثيرا واسعا يا أرحم الراحمين اللهم إنا قد استودعنا بما علمتناه فاردره إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم وأحسن أخلاقنا بنور الحلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد الحمد لله بشكر كتاب الله سبحانه وتعالى kerana dengan taufiq dan hidayahnya dapat sama-sama kita menunaikan salat maghrib secara berjemaah. Dan terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas jemputan yang tuan-tuan sudi menjemput saya pada malam ini. Jadi sebelum saya bercerita panjang tentang syariah, saya perkenalkan dulu diri saya. Saya Muhammad Nazmi bin Abdul Karim, berasal daripada Kampung Baru KL. Sekarang tinggal di TTI Ajaya Shah Alam. Saya belajar di Syariah tahun 1992 sampai tahun 1998. Jadi tuan-tuan, bumi Syariah ni dengan saya terlalu rapat. Kalau orang campak saya dekat KL dan campak saya dekat Damsyik, saya lebih kenal Damsyik daripada KL, tuan-tuan. Walaupun saya asal Kampung Baru, tapi lahir je lah. Lepas tu duduk mata kata. Okey, jadi pada malam ni tuan-tuan semua, kita akan berkongsi. Boleh tutup lampu ni tak? Bagi gelap. Jangan tutup semua, tutup semua orang tidur pula kan? Lampu ni. Okey tuan-tuannya, sebagai mukadimahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa hadis tentang bumi Syam ataupun bumi Syiriah ini. Nabi disebut dalam hadis, Nabi kata satujannaduna junudun jundun bil Iraqi wa jundun bil Syami wa jundun bil Yaman qalu ya Rasulullah khir lana qala alaikum bisyam. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata di akhir zaman nanti akan terbentuk 3 pasukan tentera. Tentera di Iraq, tentera di Syam dan tentera yang berada di Yaman. Maka para sahabat yang mendengar hadis ni kata, khir lana ya Rasulullah, berikan pilihan kepada kami dalam 3-3 negara ni, Iraq, Syam dan Yaman, manakah negara yang perlu kami bantu? Maka Nabi kata apa dia? Alaikum bisyam, hendaklah kamu membantu orang-orang berada di Syam. Jadi tuan-tuan, mukadimah saya nak cerita pada malam ini, kenapa pentingnya isu Syiriah ini ataupun negara yang dipanggil negara Asyam. Kerana benda ni tuan-tuan merupakan arahan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi kata alaikum bisyam, hendaklah kamu bantu orang-orang yang berada di Asyam. Okey tuan-tuan, kita terus kepada negara Syiriah ini. Nak bagi besar je ni. Nanti tu untuk tukar kecil sangat. Okey, ada. Okey, masa. Okey. Okey, cantik. Nampak eh. Tuan-tuan semua, mana pula mouse hilang? Mana dia? Dia semua ni? Oh, kena pakai ponpet. Okey. Okey. Okey, tuan-tuan, ini negara Syiriah.
ataupun juga dipanggil Biladusyam. Ya. Syria ni tuan-tuan dia bersempadan dengan empat buah negara: Iraq, sini Turki, bawah ini Lebanon, Jordan, sini Jordan, sini Palestin. Okey, untuk maklumat tuan-tuan, dulu kan belajar di sini, di Damaskus. Di sini tuan-tuan terletaknya ribuan kubur para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Antara sahabat Nabi yang terkenal kita akan tengok nanti, Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu, kuburnya di sini. Suhaib Ar-Rumi, Muawiyah bin Abi Sufyan, Abu Darda, Abdullah bin Ummi Maktum, dan ramai lagi para sahabat Nabi. Okey tuan-tuan, sepanjang hidup Nabi, Nabi hanya sempat pergi di dua buah negara sahaja, Palestin dan juga Syria. Palestin Nabi pergi pada malam Al-Isra wal Mi'raj, manakala Syria Nabi pergi dua kali. Kali pertama ketika Nabi berumur 12 tahun ataupun kurang 6 tahun ya, ketika dibeli oleh pakcik dia tu Abu Talib, bawa berniaga dekat Busra. Ni dia panggil Busra. Di kawasan ni dulu zaman-zaman jahiliah dulu tuan-tuan, tempat peniaga-peniaga Rom berkumpul di sini. Ni semua jajahan Rom, ni semua daripada Turki ke bawah, ni semua Rom belaka. Iraq di belakang sana, Parsi, Iran, India, Pakistan, semua-semua tu Parsi yang kuasai. Manakala di kawasan ini merupakan kawasan taklukan Rom. Maka Nabi SAW berniaga dengan pakciknya sampai kat sini. Lepas tu bertemu dengan seorang padri, yang padri tu kata kepada Abu Talib supaya dia kata apa, suruh bawa balik semula kan Nabi pulang ke Mekah. Kali kedua Nabi pergi dengan Maisarah. Maisarah ini merupakan pembantu kepada Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha. Okey, di sini Nabi pergi dua kali. Maknanya bumi Syria tuan-tuan, Nabi pergi dua kali. Dan di sinilah juga, di bandar ini, kalau tuan-tuan tengok Dar'a, ya, nama kawasan ini Dar'a. Di sini terletaknya kubur Imam Nawawi, pengarang kitab hadis 40 yang terkenal, seorang ulama yang terkenal dalam mazhab Syafi'i. Al-Imam Nawawi kuburnya terletak di sini, di Dar'a. Di sini adalah tuan-tuan bermulanya kebangkitan rakyat Syria pada tahun 2011 bulan 3. Bulan Februari, tak sabar nak. Bulan 3 atau bulan 2 2011. Mungkin ada yang dah tahu, mungkin ada yang baru nak tahu malam ni. Ya, kami dah roadshow pasal Syria ni sejak 2012 dah tuan-tuan. Kadang-kadang tu letih juga cerita, tapi tak apalah kan. Sebab Nabi suruh tolong. Ceritanya bermula apabila sekumpulan kanak-kanak sekolah rendah di bandar Dar'a ni, dia conteng bangunan sekolah dengan perkataan Asy'abu yuridu isqat an-nizam. Maksudnya rakyat nak jatuhkan kerajaan. Slogan ni tuan-tuan, siapa yang ajak budak-budak ni conteng? Tulis macam tu. Kalau tuan-tuan ingat bila berlaku Arab Spring, dia panggil Rabi'ul Arab, kebangkitan Arab tu kan, semua negara, Mesir, hatta Jordan pun berlaku juga sikit, Libya, Tunisia, kan, Yaman, berlaku kebangkitan. Semua slogan diorang Asy'abu yuridu isqat an-nizam, makna rakyat nak jatuhkan kerajaan. Di Syria tak ada. Di Syria tak ada langsung kebangkitan. Saya ingat tuan-tuan, last kali saya pergi Syria 2011, beberapa hari sebelum berlakunya kebangkitan, saya pergi. Jadi saya tanya dekat seorang pemandu pelancong Jordan, saya tanya ke dia, bila berlaku kebangkitan ni, Syria tak berlaku ke? Anda kata hal mungkin ayah dosa Rafi Suria, agak-agak kau mungkin tak berlaku kebangkitan rakyat di Syria. Apa kata orang Jordan ni? Dia kata mustahil, mustahil. Dia kata mustahil berlaku kebangkitan di Syria. Tuan-tuan tahu kenapa? Siapa yang pernah duduk Syria, pernah belajar di Syria tahu kenapa dia kata mustahil.
Senang cerita tuan-tuan, kerajaan Syria, kerajaan yang amat zalim. Itu nak ceritanya. Rakyat dia takut sangat-sangat dengan kerajaan dia. Dia ringkaskan cerita. Jadi budak-budak ni diconteng bangunan sekolah dengan perkataan Asya'bu yuridu isqat an-nizam, dengan makna rakyat nak jatuhkan kerajaan. Lalu tuan-tuan, ketua balai polis bandar Dar'a bernama Atif Najib mengarahkan supaya sekolah tu ditutup dan semua budak-budak yang terlibat menconteng bangunan sekolah ni ditangkap, diseksa, dan seksaan yang dikenakan ialah dicabut kuku mereka, tuan-tuan. Jadi dekat Syria ni, cerita pasal cabut kuku benda biasa. Bukan ketip kuku, tuan-tuan. Ketip kuku aku biasa. Ni cabut kuku. Saya pernah tengok dengan mata kepala saya rakyat Syria yang kena seksaan cabut kuku. Bila saya tengok kuku dia teruk kan, saya pun bela jugalah. Saya tanya, kenapa kuku kau ni? Dia pun sorok tau, dia macam malu-malu dia sorok. Dia kata, aku kena seksa. Aku kena cabut. Kuku aku kena cabut. Saya ni bila dengar kuku kena cabut tu, saya jadi bengong kejap. Kena cabut kuku. Anda tanya apa ke dia? Rasa apa? Tanya rasa apa? Kan, dah tak ada soalan dah. Lala aku tanya rasa apa. Mujur dia tak kata, sakit lah bodoh. Mujur dia kata macam tu. Dia kata apa tu? Aku tak rasa apa-apa dah. Hah? Macam mana pula aku rasa tak, kau tak ada rasa apa-apa? Dia kata dia kena tangkap, dia kena belasah dalam penjara, belasah sampai tak sedar diri, pengsan. Dia kata, aku sedar-sedar tengok-tengok kuku dah kena cabut. Maknanya tentera Syria ni cabut kuku dia masa dia tengah pengsan, tuan-tuan. Yang tengah pengsan ada, yang tengah sedar pun ada, macam-macam, tuan-tuan. Jadi bila berlaku kebangkitan di sini, budak-budak dia kena tangkap. Keluarga dia orang datang nak bebaskan anak-beranak dia orang ni. Lalu keluarga pula ditangkap, diseksa dan dibunuh. Jadi benda tu tuan-tuan bermula di sini sehingga akhirnya merebak di seluruh Syria sampai hari ini. Ya, kebangkitan tu berlaku. Kebangkitan yang setakat ini yang tak disangka dan berpanjangan. Sebab Presiden Syria Bashar al-Assad ni diingat kebangkitan tu hanya dalam 6 ataupun 7 bulan sahaja. Sekarang dah menjangkau hampir 6 tahun, tuan-tuan. Okey. Di sini bandar nama Suwaida. Suwaida ni tuan-tuan kawasan Syiah Drus. Sini ada kawasan Syiah duduk. Saya pernah datang kawasan ni hari Jumaat. Saya nak sembahyang Jumaat, pergi-pergi masjid, aku seorang je. Apa hal masjid ni tak ada orang? Rupa-rupanya Syiah mana wajib sembahyang Jumaat, tuan-tuan. Dia dalam faham Syiah, lagi mana tak keluar Imam Mahdi dia, lagi tu tak wajib sembahyang Jumaat. Okey, dan Syed, ini badan Homs ataupun Hims. Di sini terletaknya kubur Khalid bin Al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi yang terkenal. Di sini badan Hama yang pernah berlaku pembunuhan besar-besaran pada tahun 1982. Hafiz Al-Assad, ini zaman bapak dia dulu. Sekarang anak dia, Bashar Al-Assad. Bapak dia dulu pernah bunuh seramai 40,000 orang dalam tempoh sebulan, tuan-tuan. Okey, ini Lazqiyah, kawasan persisiran pantai, kawasan peranginan. Ini tempat asal keturunan Hafiz Al-Assad. Dia duduk dekat sini. Okey, sini Idlib. Idlib ni utara Syria. Untuk maklumat tuan-tuan, saya mewakili NGO Muslim Care. Kami ada sekolah dekat sini. Ya, yang kami, bukan kami buat lah, mana ada bangunan-bangunan yang dah kena bom tu tapi masih lagi boleh guna, kita orang guna buat sekolah budak-budak. Dalam ni kita ada lebih kurang 200 pelajar. Okay. Kalau kita orang naik kapal terbang daripada atas ni kan, daripada sini Istanbul atas lagi, kita akan naik kapal terbang 2 jam sampai ke bukan Antakya, nampak sini. Ada satu nama airport nama Hatay. Ya, bukan Hatnyai, Hatay tuan-tuan. Lebih kurang dekat nama. Dekat situ kami akan turun. Di sini dekat Idlib ni berhampiran dengan border ni, lebih kurang dalam setengah jam naik kereta terus masuk border dalam Syria. Di sini kita ada lagi satu sekolah. Bukan satu, ada 7 buah sekolah yang Muslim Care Malaysia dirikan dengan kerjasama NGO terbesar di Turki. Kami ada di sini lebih kurang 2,000 pelajar-pelajar pelarian Syria. Ya, dan kami ada
lebih 100 tenaga pengajar, semuanya daripada pelajaran-pelajaran syariah. Okey. Ini Halab. Di sini terletaknya sebuah masjid yang tertua di dunia, antara yang tertua lebih 1000 tahun, dan di sini terletaknya kubur Nabi Zakaria alaihi salatu wasalam, bapa kepada Nabi Yahya. Sini Raqqa. Kalau tuan-tuan nak kenal ISIS, ISIS lepak kat sini. Ya, yeah, ISIS apa nama, Daulah, Daesh, dia lepak kawasan ni tuan-tuan ya. Jadi kawasan ISIS. Ini semua daerah zone ni, kawasan padang pasir. Hasakan ni dah kira ulu ni, hululah hulu, tak ada benda ni. Tapi sini kawasan ni paling ramai ISIS, dan kawasan ini ada minyak, ada telaga minyak tuan-tuan. Okey. Dalam hadis yang lain Nabi sebut Yaumul Malhamatil Kubra, Yaumul Malhamatil Kubra, fustatul muslimin fi ardin yuqalu laha Ghutah, fiha madinatun yuqalu laha Dimashq, khairu manazil mu'min yawma idzin. Nabi kata tuan-tuan, di akhir zaman besok akan berlaku peperangan yang besar. Al-Malhamatul Kubra maknanya peperangan yang besar. Nabi ulang dua kali, akan berlaku peperangan yang besar, akan berlaku peperangan yang besar. Maka tempat perhimpunan orang Islam paling ramai di akhir zaman nanti, di sebuah tempat Nabi kata, di sebuah tempat bernama Ghutah. Ha, ini nama tempat ni, Ghutah. Ghutah ni makna dia apa? Makna dia kebun besar yang mengelilingi Damsyik. Ini yang yang ada garis-garis ni, ini sempadan Ghutah. Ya, dia panggil Ghutah, pinggiran Damsyik. Damsyik tengah-tengah ni. Sini ibu kota Syria tuan-tuan. Maka Nabi kata, bila berlaku peperangan besar nanti, khairu manazil mu'min yawma izin fi ardin yuqalu laha Ghutah. Sebaik-baik tempat tinggal orang Islam di akhir zaman besok, di sebuah tempat bernama Ghutah. Tuan-tuan, kawasan ini telah terkepung dah 3 tahun. Ya, 3 tahun telah terkepung kawasan ini. Ada pula lah iklan pampers. Kawan saya ada dalam ni tuan-tuan. Nanti kita akan tengok kan apa peta yang lain ya. Okey, sini sekejap. Tak ada. Dia dalam apa file lain, saya tak bawa gambar tu. Tapi tak apalah kawasan ni eh. Di Damsyik eh. Di kawasan ni, kawasan yang dikuasai sepenuhnya oleh tentera Bashar al-Assad, Syiah, Rusia and the gang. Kawasan ni besar lagi tuan-tuan, besar sangat-sangat. Okey, kawan saya di sini, di Duma. Duma ni, dalam ni saja tuan-tuan, lebih kurang 2 juta penduduk yang telah terkepung sejak 3 tahun. Terputus bekalan makanan, tak ada perubatan, tak ada. Saya rasa ada gambar kawan saya, nanti saya akan tunjuk. Kawan sama satu sekolah dengan saya, kan, entah macam mana entah saya boleh berhubung dengan dia. Dan alhamdulillah lah, kami dah hantar beberapa kali bantuan ke kawasan ini. Tapi kawasan ini tuan-tuan, dia tak macam tadi ya, kalau kita tengok macam kawasan ini. Macam ni, kalau dia terkepung, dia ada sepadan dengan Turki. Maknanya boleh seluduk makanan daripada Turki. Sini pun Turki, sepadan dengan Turki. Sini sepadan Turki. Sini sepadan dengan Iraq kan. Sini sepadan dengan Jordan. Sini sepadan dengan Lubnan. Mana ada harapan lah, bolehlah nak seluduk makanan. Yang Ghutah tu, tengah-tengah ni tuan-tuan. Tengah-tengah kawasan ni memang tak boleh buat apa, kena kepung depan belakang. Okey, dalam hadis yang lain Nabi kata la taqumu saatu hatta yanzila rumu bil a'maqi aw bidabiqin. Nabi kata kiamat tak akan berlaku sehingga tentera Rom akan berada di sini. Ni dabiq atas ni, D A B I Q. Kalau tuan-tuan balik nanti, tuan-tuan search dekat Google, type D-A-B-I-Q. Kat mana keluarnya? Dekat apa, sempadan Turki dengan Syria, dalam wilayah Halab. Sebuah kampung yang kecil bernama Dabiq. Nabi tak pernah sampai kawasan ni tuan-tuan. Tapi Nabi sebut berdasarkan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi kata kiamat tak akan berlaku sehingga tentera-tentera Rom akan berhimpun dekat sana. Untuk maklumat tuan-tuan, yang ni kawasan perairan pantai yang kita tunjukkan dalam peta tadi. Ini kawasan apa, tentera Bashar al-Assad dulu kawasan ni. Sekarang
armada tentera laut Amerika, Rusia, NATO semua dah standby kawasan itu tuan-tuan. Dan sekarang konon-kononnya berlaku gencatan senjata. Tapi itu semua pembohong sandiwara semata-mata. Kau nak gencatan senjata kepala otak kau? Kau dah bunuh berjuta umat Islam, baru nak gencatan senjata ini? Bohong. Jadi para mujahidin di Syria pada hari ini kata apa? Kami tetap akan berhadapan dengan diorang. Macam mana keadaan sekalipun, kami tetap akan berhadapan dengan diorang. Jangan percayalah gencatan senjata itu semua sandiwara, pembohong semata-mata tuan-tuan. Okey tuan-tuan, ini dalam hadis yang panjang, bila berlaku peperangan di sini tuan-tuan, Allah Ta'ala akan mengutuskan sebaik-baik pasukan tentera daripada, bukan daripada Madinah tau, itu jauh sangat diorang buat ni. Dia daripada Damsyik dalam kawasan hari ni, Damascus ni, Damsyik ni. Allah akan mengutuskan sebaik-baik mujahidin untuk berperang di sini. Akan berlaku 3 round peperangan. Round pertama, kalah. Tapi sedih, cerita tu menakutkan tuan-tuan. Kenapa tahu? Nabi kata round pertama kalah. Yang kalah ni, semua ni Allah tak ampunkan dosa mereka. Orang Islam kalah, Allah tak ampunkan dosa mereka. Na'udzubillah min dzalik. Anda bila baca hadis tu, anda jadi pening kepala. Anda cek syarah-syarah yang ulama syarahkan hadis ni, ulama kata apa? Kenapa Allah tak ampunkan dosa mereka? Sebab mereka buat dosa besar. Apa dosa besar tu tuan-tuan? Melarikan diri daripada medan perang. Kan dalam hadis kita baca, Nabi kata ittaqu sab'al mubiqat qalu ya Rasulullah wa ma hunna. Nabi kata takutilah kamu 7 dosa besar. Maka sahabat kata apa dia 7 dosa besar ya Rasulullah? Antara 7 dosa besar sebab syirik kepada Allah, derhaka mak bapak, belajar sihir, bunuh orang, makan harta anak yatim. Nabi kata last sekali apa dia? Al-firaru yawma zahfi, melarikan diri daripada medan perang, dosa besar. Maka kumpulan pertama mati belaka, kalah belaka, Allah tak ampunkan dosa mereka. Datang pula kumpulan yang kedua, mujahidin, berperang, kalah juga. Tapi yang kali kedua kalah ni, Allah ampunkan semua dosa mereka. Waktu tuan-tuan orang Syria yang berjuang berjihad kata apa, kami harap kami berada dalam kumpulan yang kedua, insya-Allah. Amin. Tolonglah amin. Korang dah lah tak pergi perang, amin pun penakut. Menyampah betul. Jadi kumpulan yang kedua pergi perang kalah juga, tapi Allah ampunkan dosa mereka dan diberikan syurga. Sampai datang kumpulan yang ketiga, baru Allah berikan kemenangan tuan-tuan. Bila? Wallahu a'lam. Okey, ni sedikit sejarah Syria ya. Ini dipanggil Bukit Qasun. Dulu masa saya belajar, saya punya asrama beberapa kilometer daripada bukit ini. Asrama kita orang atas bukit. Ini dipanggil Maqam Al-Arba'in. Tempat beribadat 40 orang wali Allah. Setiap tahun, ya, ada wali-wali Allah akan beribadat di kawasan ini. Siapa mereka? Wallahu'alam. Kalau tuan-tuan masuk dalam kawasan ini, dia ada 40 mihrab. Dia tak besar tau, tapi dia ada 40 mihrab. Mihrab macam ni kan, tempat imam sembahyang ni kan, dia buat 1, 2, 3 macam tu, sampai 40. Dan dikatakan wallahu'alam, Di sinilah berlakunya pembunuhan yang pertama di dunia. Qabil membunuh adiknya Habil di sini tuan-tuan. Sebab itulah Damsyik daripada perkataan, dua perkataan, Damun Syakik. Damun dengan makna darah, Syakik adik-beradik seibu sebapa, darah adik-beradik seibu sebapa. Damun Syakik, dihimpunkan dua-dua perkataan jadi apa? Damsyik. Macam tu. Macam tuan-tuan biasa pergi makan kedai Arab, Hadramaut. Biasa biasa dengar kedai makan Hadramaut, tahu kan? Janganlah warak sangat daripada aku. Hadramaut ni mana apa tuan-tuan? Daripada tiga perkataan, man hadara mata. Itu asal perkataan dia. Siapa yang datang, mati. Itu asal maknanya tuan-tuan. Memang mati semualah, mati makan, mati bayuh. Okey, ini katanya batu yang Qabil guna untuk bunuh hari ini. Wallahu'alam. Ini tuan-tuan kubur Al-Imam Ibn Kathir, seorang ulama yang terkenal mazhab Syafi'i, pengarang tafsir Ibn Kathir, orang Damsyik Syria. Ini kubur sahabat Nabi yang terkenal Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala. Kita ni kira ada rezeki lah tengok kubur dia kan. Nak tengok tuan, confirm tak tengok dah.
Tapi kita boleh tengok kubur dia tuan-tuan, di mana di Damsyik. Sayyidina Bilal pindah ke Syria zaman pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq dan meninggal dunia dekat sana dengan sebab kena penyakit wabak taun. Ya, masa tahun tu tuan-tuan zaman pemerintahan Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, negara Syam ni kena wabak taun. Ramai sahabat Nabi yang meninggal dunia, antaranya Bilal bin Rabah. Okey tuan-tuan, ini Masjid Khalid bin Al-Walid. Dalam masjid ni ada kubur ni. Ini kubur dia. Kubur Khalid bin Al-Walid. Ini sebelum peperangan. Sekarang ini keadaan kubur Khalid bin Al-Walid. Hancur. Masjid pun dah hancur. Kubur Khalid pun diletupkan sekali. Siapa punya kerja? Puak-puak Syiah tuan-tuan. Ya, Syiah ni kita sedia maklum, diorang cukup benci kepada para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Khalid bin Al-Walid meninggal dunia juga di zaman pemerintahan Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dengan sebab sakit. Dia bukan perang ke tak, dia kena penyakit wallahualam, mungkin demam, meninggal dunia. Ini kubur Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, pengasas kerajaan Islam Bani Umayyah di Syria, di Damsyik. Ya, kalau tuan-tuan baca sejarah Islam kan, mula-mula Nabi memerintah Madinah selama 10 tahun. Lepas tu Abu Bakar As-Siddiq 2 tahun setengah. Lepas tu Umar bin Khattab 10 tahun. Lepas tu Uthman bin Affan 12 tahun. Lepas tu Ali bin Abi Talib lebih kurang 3 tahun setengah. Lepas tu ganti anak dia sekejap, Al-Hasan 6 bulan. Lepas tu naiknya kerajaan Bani Umayyah, sahabat Nabi bernama Muawiyah bin Abi Sufyan, yang memerintah lebih kurang, tak silap ana ya, 86 tahun. Lama tuan-tuan. Kubur dia ni dekat Damsyik. Dan kubur ni tuan-tuan dipagar dengan pagar besi. Kenapa macam tu? Sebab Syiah cukup benci dengan Muawiyah. Syiah kalau pergi dekat kubur ni, dia akan baling dengan batu. Dia akan baling dengan batu. Paling kecil dia akan ludah kubur ni, ataupun dia maki ke kubur ni. Dan ni ada kesan terbakar, dia cuba nak bakar kubur Muawiyah. Tuan-tuan, sebab kenapa? Sebab dia mendakwa Muawiyah daripada Bani Umayyah ni kan, yang apa, yang zaman ni dah berlakunya apa ni, pembunuhan Sayyidina Hussein di Karbala. Jadi dendam tu sampai hari ni. Cerita panjang tuan-tuan. Ini kubur Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Siapa tak kenal Umar Abdul Aziz, cicit kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, seorang khalifah yang adil yang memerintah hanya 2 tahun setengah sahaja. 2 tahun setengah tuan-tuan dia memerintah dengan penuh keadilan, tak ada seorang pun rakyat dia yang layak terima zakat. Kau tengok tu. Kita dah berapa puluh tahun dah pemerintah hari ni. Makin bertambah penerima zakat, aku rasa adalah kan. Ada tak kita buat kajian penerima zakat semakin berkurangan, ada ke? Aku rasa tak ada. Sebab barang makin mahal tuan-tuan, GST. Zaman ni zaman penuh dengan keadilan. Allahu Akbar, 2 tahun setengah tak ada penerima zakat. Berkat sungguh. Kubur dia dekat mana? Dekat Idlib yang saya tunjuk tadi, dekat utara Syria, dekat sebuah bandar bernama Ma'aratul Nu'man. Seorang khalifah yang terlalu warak, terlalu zuhud tuan-tuan. Sampai tanah kubur ni, kubur dia kecil dia. Ni orang buat ni kan, beberapa tahun kemudian orang buat bangunan. Dalam dia ada surau, ada tempat rehat, adalah ada tempat-tempat rehat kawasan. Kubur dia kecil je, macam kubur biasa. Kubur dia tu tuan-tuan, tanah kubur tu dia beli daripada seorang padri. Bila ditanya kenapa kau beli tanah kubur ni, kenapa kau tak nak ditanam dekat kubur-kubur diraja, dia kan khalifah. Masa tu dia kena racun dekat sini, jauh tuan-tuan. Masa dia kena racun ni, dia nak balik ke Damsyik, jauh. Damsyik lebih kurang dalam mungkin 400 kilometer lagi. Tapi kalau nak pergi buat balik jenazah dia boleh. Lalu apa kata Umar Abdul Aziz? Aku beli tanah kubur ini supaya aku ada jawapan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Aku takut Allah akan tanya aku besok dekat padang mahsyar, kenapa aku gunakan harta rakyat untuk kepentingan diri aku sendiri. Tuan-tuan tahu kan, kalau kubur-kubur dirajakan besar-besar kan, tanah dia banyak apa semua kan. Umar tak nak macam tu. Dia takut Allah tanya macam tu, dia beli tanah kubur dia tuan-tuan. Ada tak sesiapa dekat dalam surau ni yang dah beli tanah kubur dia? Mana ada. Kita tanah kubur semua nak free tuan-tuan. Yang kita beli tanah sendiri ialah tanah rumah ke, tanah pertanian ke. Okey, ini kubur
sultan yang antara terhebat yang digeruni oleh orang-orang Kristian, Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi orang Kurdi. Kuburnya terletak di mana tuan-tuan? Dekat Damsyik, tengah-tengah ibu kota Syria, di luar Masjid Al-Umawi. Tuan-tuan, masa saya belajar dulu, saya biasa ziarah kubur Salahuddin Al-Ayyubi. Yang datang kubur ni tuan-tuan, orang Kristian paling ramai. Orang dari Itali, dari Perancis, diorang tahu sejarah bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi mengalahkan tentera salib 2 kali. Dia tahu sejarah ni tuan-tuan. Dia datang sebagai tanda respect. Yang peliknya, kenapa orang Iran tak datang? Padahal Iran ni terkenal dengan hantu kubur. Syiah ni hantu kubur tuan-tuan. Pantang nampak kubur, dia tawaf lah. Ada lah benda-benda dia buat. Lagi kalau kubur tu berkenaan dengan keluarga Nabi SAW. Kita ziarah belaka. Ya, sahabat, keluarga Nabi, kita ziarah. Tapi Syiah dia melampau. Yang peliknya, yang dia ni Syiah tak ziarah. Kenapa tuan-tuan? Rupa-rupanya, Salahuddin Al-Ayyubi ni lah orang yang menjatuhkan kerajaan Syiah Fatimiyah di Mesir satu ketika dahulu. Jadi Syiah dendam sampai hari ini. Dan tuan-tuan takkan jumpa orang Iran bernama Salahuddin. Kalau ada, bagi kat aku seorang. Tuan-tuan takkan jumpa Syiah nama Abu Bakar. Tuan-tuan takkan jumpa Syiah nama Omar. Tuan-tuan takkan jumpa Syiah bernama Osman. Tuan-tuan takkan jumpa Syiah bernama, kalau perempuan, Hafsah, Aisyah. Hafsah anak Omar, Aisyah anak Abu Bakar. Dan tuan-tuan takkan jumpa orang Syiah bernama Salahuddin. Takkan jumpa tuan-tuan. Kalau ada tu, maknanya dia bukan Syiah lah tu. Ini dikatakan kubur Nabi Allah Zulkifli. Ini tuan-tuan kubur Sultan Muhammad Nuruddin Zinki, pakcik kepada Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi cerita yang panjang tuan-tuan ya. Tak sempat pun nak cerita pasal, kita ada video yang lain. Okey tuan-tuan, ini Masjid Al-Umawi. Masjid ni dah lebih 1000 tahun umurnya. Asal masjid ni ialah gereja. Dulu tuan-tuan ni gereja tau. Ni semua gambar asal tau. Ini gambar gereja lama. Dia lukis gambar apa tu? Pokok zaitun ya. Ni ada gambar kat sini pun ada juga. Dulu masa mula-mula dulu kerajaan Islam Bani Umayyah beli, sebab ni kan kawasan Rom, jajahan Rom. Jadi bila dibeli masjid ni, belah kanan dibuat masjid, sebelah kiri dibuat gereja. Okey. Bila orang Islam semakin hari semakin ramai, seluruh gereja ni ditukar menjadi masjid. Dan orang Kristian diberikan sebidang tanah bernama Baptuma. Di situlah orang Kristian tinggal. Okey, ini tuan-tuan kubur Nabi Yahya, anak kepada Nabi Zakaria. Kubur Nabi Zakaria yang saya tunjuk tadi dekat Bandar Halab dah habis kena bom tuan-tuan. Masjid pun dah habis kena bom. Yang ni masih selamat sebab tengah-tengah Damsyik. Sebab Damsyik ni dikuasai boleh katakan 99% oleh tentera Bashar. Jadi kawasan ni memang dia punya romblok ni kuat sangat kan. Jadi kawasan ni tuan-tuan, Masjid Al-Umawi, ini kubur Nabi Yahya. Dan beberapa meter daripada kubur ni ada satu telaga, telaga kecil, tempat orang-orang Kristian membaptiskan baby yang baru lahir. Ini tuan-tuan kubur Imam Nawawi di Nawa, di Dar'a. Sekarang pun kubur Imam Nawawi dah habis kena bom, hancur juga. Dan ini tuan-tuan menara putih yang Nabi sebut dalam hadis, apa Nabi kata, sayanzilu Isa bin Maryam ala manaratil bayda syarqiyyi Dimashqah. Nabi kata Nabi Isa bin Maryam akan turun di menara putih sebelah timur kota Damsyik. Tuan-tuan, Nabi Isa tak turun dekat Mekah, Nabi Isa tak turun di Madinah, Nabi Isa tak turun di Palestin, bahkan Nabi Isa turun dekat mana? Di Syria. Di mana tuan-tuan? Di menara putih. Okey, sini ada 2 menara putih eh. Yang ni dengan yang ni sama. Ini Masjid Al-Umawi daripada dalam, ini daripada luar. Dan satu lagi di sebuah tempat pada bab Tuma ada juga menara putih. Tapi ini bukan menara masjid tau. Ini menara kota lama. Kota lama bab Tuma. Kawasan ni tuan-tuan ramai orang Kristian. Masa saya belajar dulu, saya belajar 2 tempat. Pagi saya belajar dekat sekolah, Ma'had. Tengah hari saya belajar di universiti. Jadi universiti kami terletak dalam kota lama ni tuan-tuan. Okey. Imam Ibn Kathir kata pendapat yang paling kuat mengatakan Nabi Isa akan turun di sini, di menara putih ni. Jadi tuan-tuan, di akhir zaman nanti Imam Mahdi akan berhimpun dengan para mujahidin di sini. Dan ketika mereka nak menunaikan sembahyang subuh,
turunnya Nabi Isa alaihi salatu wasalam daripada langit dengan dua orang malaikat. Dia sebab tu Nabi Isa tak dibunuh. Dalam Quran kata wama qataluhu wama salabuhu walakin syubbiha lahu. Nabi Isa tak dibunuh, tak disalib, bahkan diserupakan muka Nabi Isa itu dengan muka orang lain, orang tu yang kena salib. Nabi Isa bila turun nanti tuan-tuan, umurnya 30-an. Ya, macam mana umur dia diangkat ke langit, begitulah umurnya turun nanti. Berapa tahun dah Nabi Isa ni naik ke langit tuan-tuan? Lebih 2000 tahun. Ya, lebih 2000 tahun. Bukanlah Nabi Isa turun nanti umur 2000. Kalau 2000 nak berjuang macam mana, Syekh? Aku pun tak faham. Korang ni faham tak cerita aku ni? Okey tuan-tuan ya. Jadi kawasan ni bab tumah ni semua majoriti orang Kristian tau. Orang Kristian pun percaya Nabi Isa akan turun di sini tuan-tuan. Okey, ini keluarga 6 jahanam Hafiz Al-Asad. Masa saya belajar tahun 1992 ni presiden dia Hafiz Al-Asad. Ini anak sulung nama Bashar Al-Asad. Ini anak yang kedua nama Majid Al-Asad. Ni dah mati. Ini mati dengan sebab overdose. Dia ni main pil kuda kuat sangat tuan-tuan. Daun ketum semua dia belasah ni, mamat ni. Yang ni accident kemalangan tahun 1996. Masa dia kemalangan, saya ada kat sana. Bila dia mati tuan-tuan, semua sekolah kena cuti seminggu. Seronok aku. Cuti seminggu, kalau cuti je tak apa. Kita kena berkabung, kena keluar ramai-ramai pakai baju hitam, kondor-kondor sedih, pora kan. Wajib, wajib tunjuk kita sedih. Ha. Ini tuan-tuan, ha, ni yang panjang macam zirafah ni, Bashar Al-Assad, Presiden Syria sekarang. Ini adik dia nama Mahir Al-Assad, ketua pasukan komando Syria, katanya pun dah mati dah tuan-tuan. Ya. Tinggal dia seorang mamat ni. Ha, ni mak lampir lah dua orang ni. Okey, ni patut Hafiz Al-Assad. Tuan-tuan, satu perkara yang pelik masa kita belajar dulu. Kalau tuan-tuan pergi kat Syria masa saya belajar tahun 90-an dulu kan, mana-mana roundabout mesti ada patung orang tua ni. Kau pergilah mana-mana roundabout, mesti ada. Kalau pergi dekat kampung, kampung kan ada roundabout juga kan, roundabout kecil, mesti ada kepala orang tua ni. Nah, ni masa lepas kebangkitan rakyat, orang bagi dia sarapan makan kasut tuan-tuan. Orang Syria, tanyalah orang Syria. Orang Syria ni, aku nak cakap macam mana Kesian tau. Orang Syria ni baik. Orangnya kalau aku cakap lembut. Tapi Allah takdirkan dapat kerajaan jahat sangat. Orang Syria cukup takut dengan Hafiz Al-Assad. Ni kan kalau tuan-tuan tengok kat belakang ni kan, ni kan macam ada dinding besar kan. Ni perkataan ni perkataan apa tau? Perkataan belakang ni dia kata apa? Hafizul Assad qa'iluna ilal abad. Hafiz Al-Assad, pemerintah kami buat selama-lamanya. Tak ada orang boleh ganti dia. Forever and ever. And Batman forever. Ha, itu Hafiz Al-Assad. Semua orang kata dia lah pemerintah buat selama-lamanya. Kami di Syria, tuan-tuan, masa saya belajar dulu, orang Syria cakap, kita orang tak berani sebut nama dia ni. Diorang akan sebut Al-Qaid. Al-Qaid mana ketua. Kita orang Melayu pun tak berani nak sebut nama orang tua ni. Kita panggil apa? Kita panggil apa? Ha? Pak Long, ah ha, Pak Long. Pak Long oi, gambar Pak Long. Aku boleh-boleh tak faham datang apa Pak Long. Tu Pak Long tu. Oh, baru faham Pak Long. Tak berani sebut nama dia tuan-tuan. Punya gerun. Pernah satu hari tu dekat dalam sekolah, saya conteng gambar tuan-tuan. Gambar Hafiz Al-Assad. Sekolah sana kan buku latihan ada gambar dia. Jadi saya contenglah. Saya bubuh mata SpongeBob. Bubur taring, bubur jerawat sikit. Saja conteng. Kali ada budak kecil masuk. Budak tu darjah satu lah. Dia tengok saya conteng, dia kata apa tau? Syamsawi Anasmi, kau buat apa ni? Kau jangan main-main tau tak? Ini ketua kami Hafiz Al-Assad. Kau conteng macam ni, kau kena tangkap, kau masuk penjara, kau kena... Dia cerita macam-macam, aku dah takut kau tu. Kau tahu tak dinding ni, dinding ni nampak kau tulis apa, dia akan hantar laporan dekat Hafiz Al-Assad. Baik kau. Kecut telur kau jangan main-main. Orang Syria diajar, kau duduk dekat mana-mana pun, kau kata ke Hafiz Al-Assad, nanti dinding ni akan hantar laporan. Hatta kalau kau berak kat jamban, kau berak seorang kata Hafiz Al-Assad bengong, mangkuk jamban akan hantar laporan. Ha, kau jangan main-main. Kesian orang Syria tuan-tuan, kesian.
diorang ditorture kepala diorang macam ditorture, takut sangat dengan pemerintah dia yang keras ni tuan-tuan, sehinggalah berlaku kebangkitan rakyat, habis patung-patung ni kena bom belaka, kena runtuh dan sebagainya. Okey tuan-tuan, di pembunuhan beramai-ramai pada tahun 1982 selama yang kita sebutkan tadi, yang bunuh ni dua orang ni, Hafiz Al-Asad dengan adik dia Rifat Al-Asad. Dia orang ni Syiah tuan-tuan, Syiah Alawi An-Nusairi, Syiah yang terkeluar pada Islam yang menganggap Sayyidina Ali sebagai Tuhan. Puak-puak ni kalau dengar bunyi peti kilat, dia kata apa? Assalamualaikum ya Ali. Orang dia kata macam tu, Assalamualaikum ya Ali. Sebab apa? Dia kata peti tu suara Ali tengah marah. Macam tu. Jadi tuan-tuan, pada tahun 82, seramai 40,000 Ahlus Sunnah wal Jamaah mati dibunuh. Ini antara zaman ni dia dah canggih tuan-tuan, dia gunakan gas beracun dia untuk bunuh rakyat dia. Tapi zaman ni tak ada internet, orang tak tahu cerita. Okey, askar dia tuan-tuan bila masuk dalam bandar, askar dia conteng perkataan dia dekat dinding, la ilaha illal watan wala rasula illal ba'as. Maksud dia apa? Tidak ada Tuhan kecuali al-watan. Al-watan makna negara Syria. Dan tidak ada rasul kecuali parti Ba'as. Apa dia parti Ba'as? Parti sosialis yang memerintah Syria. Itu sampai macam tu diorang punya akidah, wasak jahanam. Orang Syria yang pernah masuk tentera, cerita dekat saya, dalam Syria, dekat Syria, siapa yang masuk tentera, dia akan masuk paling kurang 3 tahun. 3 tahun tuan-tuan, 3 tahun tak boleh sembahyang. Kalau dalam Ramadan, tak boleh puasa. Jangan berangan kau nak baca Quran 3 tahun. Rosak serosak-rosak. Sebab tu tuan-tuan, bila saya buat ceramah dekat camp tentera Podixon, kan, saya hantar gambar dekat Syria, kakak-kakak kan. Hari ni aku ceramah dekat camp tentera, dia terkejut. Negara mana ni? Dia kata. Malaysia lah negara aku. Malaysia. Boleh ceramah agama dalam camp tentera? Hak lah kata boleh. Masya Allah. Terperanjat belaka. Agak Syria nak buat macam tu? Tak payah. Sembayang pun tak boleh. Habis tu anda tanya ke kawasan orang Syria, habis kau tak sembayang ke? Kita sembahyang juga tapi pakai isyarat mata. Allah. Sami Allah. 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 Siapa macam tu tuan-tuan? Kalau bos dia nampak, kenalah kau. Okey tuan-tuan, di tahun 82, askar conteng perkataan tadi, perkataan yang kufur. Ini 2012, askar dia masuk dalam masjid, conteng bangunan, dia tulis apa? Yaskut Rabbak wa ma biyaskut Al-Asad. Maksud dia apa? Tuhan kau akan kalah, Al-Asad tidak akan kalah. Itu nak kamu rosak jahanamnya akidah puak-puak Syiah ni tuan-tuan. Okey, kita ke tayangan video ya. Ni ada suara, ada di sini suara ada ni. Okey. Okey tuan-tuan. Terbuka. Okey. Tadi. Kita sekarang berada di sepadan tu. Yang guna mic kan? Dia jadi speaker kan? Speaker dia kat sini. Oh kat atas atas ni eh? Okay. Speaker marah tuan-tuan. Speaker Syiah. Okay tak apa. Kita akan tengok tuan-tuannya. Ini misi kami yang keberapa saya pun tak ingat lah ya. Pasal kami dah hantar bantuan ke Syria lebih 10 kali tuan-tuan, sejak daripada 2012 sampai baru-baru ni saya baru balik 2 minggu dan kami hantar ke sepadan. Barang.
Tak ada main. Yang mana Ustaz? Yang bantuan. Kita sekarang berada di sempadan Turki Syria dan sekarang pemandu cuba membawa masuk kami ke dalam Syria dan harap-harap Allah memudahkan perjalanan kita insyaAllah. Kita saja akan datang masuk ke Syria insyaAllah. Okey, kita orang ni dalam van ni dipanggil apa? Apa van sapu lah yang bawa seluduk pelarian keluar masuk Syria Turki, Syria Turki. Jadi masa kita nak pergi masuk ni, border dah tutup tau. Tapi kita orang nak masuk juga. Dia kata ada cara, tapi risikonya tinggilah ikut jalan tikus ni. Jadi sekarang ni mamak ni dia tengah bawa bawa van cuba nak tengok kawasan mana yang clear, yang tak ada apa tu tentera Turki yang jaga kawasan border ni. Seberang sana ada sungai ni, kalau tuan-tuan tengok eh. Ha, ni sungai tau. Sungai, ha, ni sungai. Sungai kecil eh. Yang memisahkan antara Syria dengan Turki. Tadi Allah Ta'ala, elok je kita sampai dekat tepi sungai tu. Diorang turunkan kita orang. Datang perisai askar Turki pun datang. Tahan kita orang. Diorang pun tanyalah. Kita kata kami NGO daripada Malaysia. Kan? Bila dia tengok bendera Malaysia, diorang confused tau. Dia kata ni negara mana ni? Amerika dia kata. Kan negara kita punya bendera kan macam Amerika tau. Sebab tu bendera Malaysia ni jangan kita buang tebiat nak kibar-kibar dekat Syria. Memang kena tembak punya. Memang kata Amerika. Ya. Yeah? Jadi kita pun cerita kami daripada Malaysia, kami orang Islam nak bantu orang kat Syria. Lama jugaklah dia check-check. Okeylah, dia bagi kita masuk. Alhamdulillah. Eh, Turki ni tuan-tuan masa sekarang dah susah lah ya, tapi dulu memang dia banyak mudahkan urusan kita orang bantuan-bantuan. Okey, sekarang kita dah melintas sungai. Melintas sungai tu dibagi macam apa? Naik dalam kotak tau, ada satu kotak tu. Kotak besi, dia tarik sampai kat tepi sana. Kita pun melintas, jalan beberapa meter. Ni pasukan keselamatan yang menjaga keselamatan kami di Syria. Ini dekat Idlib eh, on the way nak ke bandar. Tuan-tuan, driver tadi nama Abu Ishaq syahid setelah 3 bulan kami balik ke Malaysia. Dapat berita syahid dengan sebab tentera Syria serang kawasan kampung halaman dia, dan dia syahid ketika mempertahankan kampung dia. Abu Ishaq ni tuan-tuan, tak boleh dengar suara anak kan? Tak boleh suara anak kuat. Abu Ishaq ni orangnya baik, lembut orangnya. Kalau bercakap dengan dia, tanya apa khabar, alhamdulillah. Macam mana makan, alhamdulillah. Keluarga kau macam mana, alhamdulillah. Negara kau kan perang, alhamdulillah. Alhamdulillah saja. Dia tak ada kata bahasa bengong, bewok. Tak ada tuan-tuan. Baik orangnya, subhanallah. Anda kata baiknya lah dia ni. Dia ni kan, setiap kali kita nak pergi hantar bantuan daripada rumah ke rumah, dia kata apa kan? Ya akhi jadidi niyatakalillah. Dia kata, wahai saudara, betulkan niat kau kerana Allah. Buat kerja ni, betulkan niat hanya kerana Allah. Saya bila berkawan dengan dia, insaf tuan-tuan, seminggu duduk dengan dia, berasa kurang dosa rasanya. Balik Malaysia, bertambah balik dosa aku. Ya tuan-tuan, tapi sedihlah.
Ya, masa kami hantar bantuan tu, alhamdulillah lah, semuanya berjalan lancar. Balik ke Malaysia 3 bulan dapat berita beliau telah gugur syahid. Semoga Allah merahmati dia. Jadi tuan-tuan, kita akan lihat ada lagi dua orang. Ha ni, yang depan kubur ni. Depan kubur ni nama dia Bashar, bukan bukan Bashar Bengong tu. Nama dia Dr. Bashar Al-Qurabi. Dia bahagian medik perubatan Muslim Care di Syria. Pun telah gugur syahid dalam Ramadan tahun lepas tuan-tuan. Ada tiga orang daripada Muslim Care yang bersama dengan kami rakyat Syria yang telah gugur syahid. Ni kubur Abu Ishaq ya. Ni kubur Abu Ishaq. Ni Dr. Bashar. Nanti kita akan lihatlah video yang lain. Ni tuan-tuan, kawasan penempatan Syiah. Jadi Mujahidin Ahlu Sunnah semua dekat luar belaka. Kawasan ni tak ada ISIS tau. ISIS dekat sepadan Iraq sana. Dan masa kita pergi ni ISIS belum ada lagi. ISIS dia buat spoil. Dah ada dah masa ni. Ni 2014 lah. Dah ada dah. Yeah. Tapi jauh lah. ISIS di kawasan jauh. Jadi kawasan ni Syiah punya tempat. Bila diorang tak ada makanan ke apa ke, tentera Bashar akan datang hantar pakai helikopter. Jadi sekarang dah tak ada dah. Sekarang semua dah habis semua pasal dikuasai 100% Idlib ni. Wilayah Idlib ni macam kita lah Selangor kan. Seluruh Selangor. Dia macam Idlib tu, seluruh Idlib itu dikuasai oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah. Untuk sekarang dalam perjalanan menuju ke store tempat simpanan barang-barang keperluan yang dimiliki oleh Muslim Care yang berada di Idlib, Syria. Sebelum berbuka tempat simpanan makanan hasil sumbangan rakyat Malaysia untuk penduduk-penduduk pelarian-pelarian yang berada di Idlib, Syria. Sumbangan rakyat Malaysia untuk pelarian-pelarian dan kawasan-kawasan yang membutuhkan bantuan. Ini juga merupakan kerusi untuk orang-orang kurang upaya sumbangan daripada rakyat Malaysia melalui NGO Muslim Care di Idlib, Syria. Ini tuan-tuan Ma'aratu Nu'man yang terletaknya kubur Omar bin Abdul Aziz dari kawasan ni. Memang bandar ni kena bom teruk lah. Tentera Bashar jatuhkan bom tong drum. Satu tong drum seberat 200 kilogram. Ramai mati dalam kawasan rumah ni dia kata. Dia kata tak ada orang tinggal kawasan ni. Kawasan ni bahaya. Kita tak boleh duduk dah lama kawasan ni. Tengah-tengah bersembang tuan-tuan, bunyi letupan beberapa meter daripada lokasi kita orang. Jadi dia kata jom kena keluar cepat-cepat. Nanti sekarang gangkong kau kena sekali. Ini tuan-tuan
Tentera Asad masuk kampung, bunuh orang kampung, letupkan masjid. Orang kampung lawan dan mereka berjaya. Dia mengalahkan tentera Bashar. Dua buah kereta kebal diorang dibakar oleh orang kampung. Dia ditembak betul-betul di tulang belakang dia oleh sniper. Gelap tak nampak ni. Ni belakang dan melengkung tuan-tuan. Dia tulang belakang dah rosak. Kena tembak betul-betul dekat pinggang dia. Dan kita boleh lihat saluran air kencing ya. Allah. Ha, ni saluran air kencing ya. Ya Allah. Dan abang ni tengah gugur syahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni misi kami yang mula-mula hantar bantuan dekat Syria. Masa ni tuan-tuan, NGO yang pertama daripada Malaysia hantar ialah Muslim Care. Tak ada lagi masa tu mana-mana NGO ambil hal pasal Syria. Semua orang kata Syria ni perang sedara lah, Talibarut Amerika, macam-macam orang kata lah. Anak kata lantak lah korang nak kata apa. Ya, yang penting aku hantar bantuan dengan sebab saya kenal Syria ni. Saya belajar kat sana, saya tahu. Jadi saya rasa bertanggungjawab untuk bantu orang kat sana. Kita berada dalam rumah-rumah. Boleh kita saksikan budak ni yang belakang ni kesan dibakar oleh tentera Bashar al-Assad. Ni belakang ni dibakar oleh tentera Bashar al-Assad. Cerita ya tuan-tuan, askar masuk dalam kampung, kumpulkan orang kampung ramai-ramai, dia tembak secara rambang. Yang mati-mati, yang cedera-cedera. Diorang nak bagi mati semua supaya tak ada kokok lah wartawan luar datang kan, boleh interview apa cerita, apa cerita sebenar berlaku. Dia nak pastikan semua mati, dia simbah petrol, dia bakar belaka. Jadi budak ni antara yang kena bakar lah. Tapi tadi Allah, masa orang kampung datang semula, dia selamat. Bukan selamat lah, masih hidup lagi, orang kampung selamatkan dia. Ini semua barang bekas yang dibakar. Allah ini dekat Istanbul ya, ada orang yang bermurah hati bagi rumah dekat pelajaran Syria ni. Ini kawasan ni kita pergi tuan-tuan, tak ada api, tak ada elektrik, tak ada air, gelap, sejuk malam-malam ya. Nenek ni wala 4 orang cucu ya, yang tengah terbaring ni. Lagi 3 orang yang dekat dinding ni. 1, 2, 3, 4. Mak pak dia orang tak tahu. Katanya kena tangkap, kata kena penjara, kata kena bunuh, wallahu alam. Duduk dalam rumah yang tak ada apa-apa tuan. Tak ada api, tak ada air. Harap ihsan mujahidin yang hantar makanan dekat rumah ni. Saya pun tak tahu lah apa cerita keluarga ni sekarang ni. Berada di perumahan yang oleh Syekh Abdul Haidi.
dan mereka tidak tahu apa keadaan tiga orang anak nasib anak-anak mereka ni. Semuanya adalah mereka. Jalan yang amat dengar boleh katakan tiada penduduk di kawasan ini sebab kedudukan mereka yang amat hampir dengan terbasyar dari kurang 2 kilometer. Ni kan ada apa ni, apa funfair ni kan. Funfair ni pun jadi macam cerita hantu tau, bandar zombie. Macam tu lah kan, dia punya buaya semua macam cerita hantu sebiji tuan-tuan. Dah bandar ni mati, tak ada orang. Tak adalah kereta sebiji dua tu. Sebab lokasi ni dekat sangat dengan Tata Bashar, lebih kurang berapa? 2 kilometer. Ini kawasan ni kilang, kilang minyak zaitun yang dah tak beroperasi. Jadi orang kampung yang rumah dia kena bom pindah dekat kawasan kilang ni. Okey tuan-tuannya, tengah-tengah kita bagi makanan gula-gula kat budak-budak ni, tiba-tiba muncul ada budak perempuan ni, baju warna merah ni. Ni rumah dia. Macam bilik lah, ada store, mak dia duduk dalam tu. Anak dia keluar jalan senyap, muka sedih sangat-sangat. Tanya sepatah tak jawab, senyap diam aja. Kita pun tak tahu kenapa dia sedih kan. Tuan-tuan nak tahu kenapa, kita tengok video seterusnya. Ada cerita dia lah. Ni adik dia tuan-tuan, yang mata bulat ni adik dia. Tiap-tiap petang kakak dia akan main dengan adik dia. Tiap-tiap petang. Satu hari tengah-tengah main, bom jatuh depan rumah, kena adik dia ni. Jadi kakak ni tiap-tiap petang macam dah tak ada kawan kan. Jadi akan keluar dalam keadaan sedih macam tu lah. Kalau kita tengok dalam keadaan yang lain, kadang-kadang kakak ke adik ke pergi dekat kubur panggil. Kalau kakak mati, Dia cakap kakak dekat kubur tu lah. Kata kakak keluarlah, mainlah dengan kita. Kenapa lama sangat duduk dalam ni? Budak-budak tak tahu benda. Tu nak sebut zalim jahatnya ya pemerintah syiriah ni tuan-tuan. Ni buta dua beradik ni. Seorang ni dengan ni. Dia buta celik tuan-tuan. Lepas kita hantar bantuan, beberapa bulan kemudian, ni sekolah tau. Sekolah ni pun dah habis, kena bom juga dengan tentera Bashar. Jadi Bashar ni dia macam, aku nak kata macam Chandrakula lah gitu.
Kan, dia tak boleh dengar. Ada sekolah, ada kilang roti, ada hospital, dia akan bom kawasan tu. Ni guru saya masa saya belajar kat Syria dulu, jumpa dekat Turki, dia pun ada NGO juga. Ini masa kita pergi hantar bantuan. On the way balik, kereta rosak tuan-tuan. Kena jalan kaki. Jadi, carilah siapa yang boleh tumpangkan kita orang. Tumpangkan sama pakcik ni. Naik kereta dengan pakcik ni. Lepas tu sampai tengah jalan, pakcik tu kata, kau tunggu sekejap eh. Dia buka bonet tuan-tuan, dia keluarkan bom motor. Terperanjat aku. Dalam bonet ada bom motor. Maknanya yang berdegur-degur bom di belakang tu. Dia nak pergi hantar apa benda tu, kilang mana aku tak tahu. Mujur tak tak meletup, tukar meletup dengan aku sekali tuan-tuan. Kereta-kereta tu lah. Kereta pakcik ni. Okay, video yang lain video bantuan yang kami hantar. Tak boleh. Ini kita hantar masa Ramadan baru ni. Ia kawasan Wutah yang kena kepung 3 tahun tu. Jadi kita bagi dalam RM50,000. Kawan-kawan kat sana cari bekalan daripada Turki, seludup masuk dalam kawasan tu dan bagikan kepada 3,000 keluarga tuan-tuan. Ni semua ni buat bawah tanah belaka. Tak boleh buat dekat open kat luar. Kalau buat kat luar, nanti ada dia punya intelligent bagi maklumat, dia akan boom kawasan tu. Sebab tu kalau kita nak buat korban pun tengah-tengah tempat, dia orang takut sebab kalau orang buat korban kan orang akan berkumpul kan. Dia nampak ada orang berkumpul, dia akan boom. InsyaAllah Ramadan ni pun kami akan hantar lagi bantuan untuk kawasan, ya, kawasan yang kena kepung ni, insyaAllah.
Ini. Kejap saya tunjuk gambar ya. Mana ada gambar. Boleh tengok gambar semua. Banyak semua. Kita tengok semua tu. Macam tu. Okey. Ke ustaz ingat satu-satu ustaz. Tak, saya tunjuk lagi kejap. Ini kawan saya yang satu sekolah dengan saya. Yang duduk dekat bandar tadi. Bandar yang kita hantar bantuan tu kan. Nah, dia ni rumah dia dah habis dah. Rumah dia habis kena bom. Dan dia sendiri kena bom. Dua-dua kaki patah tuan-tuan. Nama dia Yasir. Ini sekolah dalam Syria yang kami bagi bantuan. Ada 200 pelajar kat sana. Ini keadaan kanak-kanak dekat Rutah tadi. Dengan sebab kebuluran, tak ada makanan. Ni orang-orang kat sana. Ini yang terbaru. Yang 2 minggu lepas kami hantar. Ya, yeah. 2016. Ini yang terbaru lah. Ini dalam hospital bawah tanah. Ini kerjasama Muslim Care dengan NGO dekat sana. Ini dekat Rutah. Okey, kawasan ni dekat Idlib eh. Sekolah Muslim Care tuan-tuan. Belakang ni betul-betul dekat kawasan ni. Masa bom jatuh, sekolah kita kat belakang ni. Okey, ni yang tadi dekat apa border tu kan. Ni sungai yang memisahkan antara Syria dengan Turki. Ni Dr. Bashar yang syahid tu. Ini kawasan ISIS tapi yang kena serang dengan Rusia, kawasan Mujahidin Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Jadi sebenarnya dia orang bukan nak hapuskan ISIS, dia nak hapuskan kemarahan Mujahidin Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Ini Bukit Qasim tuan-tuan, saya dulu sekolah saya bawah ni. Asrama kita orang dekat atas ni. Lebih kurang dalam 5 km lah. Tiap-tiap hari kita akan jalan kaki turun pergi ke sekolah. Ini bandar yang dah hancur. Ni pinggiran Damsyik. Dia tengah-tengah ni dia ada roadblock lah, beberapa roadblock yang memisahkan antara pinggiran bandar dengan Damsyik. Ini Dr. Bashar sebelum dia syahid. Dia hantar gambar dekat saya, dia kata aku dah siap-siap nak kahwin. Dia nak kahwin lepas raya, raya tahun lepas. Saya jumpa dengan dia sebelum Ramadan. Dah siap dah, dia kata orang mana? Orang Damsyik. Kata kau kahwin nanti kau datang Malaysia, aku nak bawa kau pergi honeymoon kat Pulau Perhentian. Maka tadi Allah Ta'ala dia honeymoon di syurga Allah, insyaAllah. Amin. Tak dengar? Alamak, siapnya lah. Tak, yang ni kawan saya ni syahid dah. Ya, dia syahid dalam Ramadan tahun lepas. Masa tengah menyediakan juadah berbuka puasa, tengah-tengah sediakan makanan, datang ISIS letupkan masjid. Okey. Oh, terlupa ada mic, lupa. Okey, tadi yang tuan-tuan tengok kan, ni sepadan. Bukan sepadan lah, ini yang kawasan Dabik. Dabik kawasan ni yang Nabi sebut kiamat takkan berlaku sehingga tentera Rom akan berada di sini. Sekarang ni keadaan sekarang lah, bagaimana Rusia, Amerika, Britain semua dah berlongguk kawasan ni tuan-tuan. Tunggu masa saja untuk masuk kawasan Dabik. Okey. Ini kawasan Rutah yang kita hantar bantuan tu yang terkepung . Dia terletak betul-betul dekat kawasan tengah-tengah. Keliling kelalang ni semua dikuasai oleh tentera Bashar al-Assad, Syiah, Rusia dan sebagainya. Kalau tengok peta ni, yang hijau ni Rutah, yang merah ni tentera Bashar. Kawasan ni 2 juta orang terkepung. Ini sekolah dekat Rutah.
Eastern Wutah. Kami hantar juga bantuan baru-baru ni, kami hantar dekat sini 100,000 USD tuan-tuan ya. 100,000 USD, 25,000 USD untuk makanan, 25,000 untuk pelajaran. Diorang belajar dalam keadaan bersedia untuk mati. Kan tengah-tengah belajar, bom jatuh, tu biasa. Ini dekat ya kawasan yang terkepung dekat Wutah. Ini kawasan tu juga tuan-tuan, makan daun, dah tak ada makanan. Ya tinggal daun dan rumput sahaja. Tepung tak ada, apa tak ada. Kucing pun habis, kucing pun orang makan juga. Oh, udah nak makan daun tuan-tuan. Makan daun ni hanya berlaku zaman Nabi je tuan-tuan. Zaman kita tak ada dah, tapi berulang dekat Syria. Waktu yang orang Palestin cakap, orang Palestin cerita, diorang kena kepung dengan Israel. Lebih kurang yang diorang buat apa tu, tembok konkrit tu kan, yang keliling Gaza tu. Yang orang tu cerita kat saya lebih kurang 6 tahun eh. 6 tahun diorang kena kepung dengan Israel. Tak ada pun satu kes kebuluran di Gaza. Maknanya walaupun kena kepung, makanan tetap ada tuan-tuan. Di Syria kena kepung, kebulu, mati kebulu. Bukan saya nak kata Israel lagi bagus daripada Bashar. Israel pun jahat juga, tapi Bashar lagi jahat daripada Israel. Ha, senang macam tu tuan-tuan. Orang Syria kata, kalau diberi pilihan, kau nak masuk penjara mana? Penjara Israel ke penjara Bashar? Diorang pilih penjara Israel. Ni tuan-tuan, tali perut anjing. Yang tinggal hanya tali perut anjing. Badan habis semua kena makan belaka. Kalau boleh makan tali perut anjing dengan tali perut anjing, dia makan sekali tuan-tuan. Dah teruk sangat. Ya sana bila salji turun, turun debat. Ni dekat kawasan border, kawasan pelarian. Salji turun. Ni sekolah yang kami jaga kat sana. Guru-guru kat sana. Okey. Untuk video eh. Ini sekolah yang pertama. Tanah ni tanah orang Turki tuan-tuan ya. Dia macam dibagi guna sementara lah. Ya, sementara negara yang kau nak aman tak tahu bila, dia bagi tanah ni untuk buat sekolah. Jadi kami Muslim Care kumpul dana, cari duit kan, cari kontena, lepas tu beli rumput karpet, alat-alat pelajaran, meja, kerusi sebagai apa orang kata, untuk buat sekolah sementara. Asalnya kita ni taklah serius sangat tuan-tuan. Dia kita hanya ada lebih kurang 200 pelajar aje mula-mula. Lama-lama cecah 2000, pening kepala aku.
dia dah siap dah ni. Dia dah siap sekolah ni. Yang ni kita terpaksa sewa bangunan lain untuk buat sekolah menengah pula. Okey, yang ni tuan-tuan, ini yang ni special sikit lah ya. Jadi bila kita orang buat kerja ni lama jugalah, UNICEF dia pilih tau dekat border ni antara NGO terbaik untuk dianugerahkan sekolah yang prasarana dia komplit. Ada 30 NGO disenarai pendekkan, 10 NGO dengan izin Allah Muslim Care dapat nombor 1 tuan-tuan. Alhamdulillah. Ya, dengan sebab wallahualam mungkin kita ni sentiasa hantar bantuan terutama buat pelajar dan budak-budak ni. Jadi UNESCO pun nampak kita buat kerja, kita ada staff kat sana, dia bagi satu sekolah tuan-tuan. Saya pergi baru ni, Allah, besar sungguh sekolah tu. Ada tanah tu lebih kurang mungkin setengah hektar kawasan tu. Besar. Ya. Yeah. Ada dua sesi pagi dan juga sekolah petang. Daripada menengah, daripada rendah sampai menengah. Dan masa ni dirasmikan oleh salah seorang menteri parti Erdogan yang memerintah dekat Turki. Gambar yang terbaru kita tak sempat masukkan lagi tuan-tuan ya. Ni roti ni kita bagi percuma dekat kawasan yang terjejas. Okay, saya ringkaskan ni tuan-tuan, last kali video saya nak tunjukkan kawan-kawan yang gugur syahid di sana ya, di orang Syria.
Okey, masa rakaman video ni, wakil kita orang memang kena masuk dekat dalam kawasan ni untuk hantar bantuan dan keluarkan orang kampung daripada kawasan ni. Nama kawasan ni Ariha. Yeah. Bila tentera Bashar perang-perang kalah, dia dah berundur, Bashar Assad ni dihantar pula jet, boom kawasan ni. Jadi kami ditugaskan untuk bawa keluar orang kampung pergi kawasan yang selamat. Jadi masa tengah buat rakaman ni, serangan berlaku. Masa ni kawan saya ni lari tuan-tuan masuk dalam bangunan ni. Lepas tu bom jatuh. Kita akan tengok nanti bom tu jatuh. Masa jatuh tu tuan-tuan, kebetulan tempat bom tu jatuh ada 6 orang kawasan tu daripada NGO, pelbagai NGO. Salah seorang daripada Muslim Care tuan-tuan. Ni lah kawasan ni. Ni kawasan ni nama Khatib. Dia ni, dia semua buat. Dia jaga sekolah, jaga anak yatim, jaga pelarian, keluar masuk Syria. Oh, teruk dia. Memang teruk dia, dia kerja tu tuan-tuan. Masuk penjara macam-macam, panjang umur dia. Anak tak tahu kalau dia mati, tak tahu siapa nak ganti dia buat kerja. Tapi bagus, bini dua tuan-tuan, Smackdown. Ni bom yang jatuh tadi tu. Al-Shahid Ridal Khatib, sepupu kepada dia. Dia nama dia Muhammad Khatib, ni sepupu dia. Syahid. Baju merah ni. Masa kawasan tengah bawa keluar orang kampung, bom apa, kena serangan bom tadi. Masa dia syahid tuan-tuan, dia pakai vest Muslim Care ni. Dia ada bendera Malaysia lagi ni. Vest ni saya lupa nak bawa dalam kereta kawan saya. Kalau tuan-tuan, yelah nak kata tak ada rezeki kan, kalau tuan-tuan tengok vest ni, saya dapat Ramadan tahun lepas, sampai hari ni baunya masih wangi tuan-tuan. Bau wangi sungguh. Saya pun pelik. Mula-mula saya dapat tu, saya letak dalam kereta tau. Lepas tu saya bau wangi dalam kereta. Saya kata, wangi ni lain macam lah. Kita kalau bau perfume ni, kita tahu kan, ini bau dia lain. Anda kata, main mana bau ni? Cium-cium keluar daripada plastik yang kita bungkus baju syahid ni tuan-tuan. Memang betul lah Allah kata kan. Allah kata orang syahid ini, dia tak mati, bahkan dia hidup di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kena bom, kepala ke bawah ni habis hancur belaka badan dia, tinggal kepala je elok. Yang kedua, Dr. Bashar Al-Qurabi yang saya tunjukkan gambar pada mula tadi kan, yang nak kahwin lah dia. Dua-dua ni rapat tuan-tuan. Dua-dua ni saya kenal, join dengan Muslim Care, orang kata daripada mula sampai mati. Ha, sampai macam tu kan. Kita sedih bila tengok dua orang kawan ni. Dia ni yang kawan saya ni, yang saya katakan tadi kan, yang jaga sekolah, jaga pelarian. Dia kata apa tau, dia kata, aku ni kenapa tak syahid lagi? Apa dosa aku?
Orang kawan-kawan lain semua dah syahid, aku bila lagi, dia kata. Anda kata Allah nak bagi kau jaga sekolah ni, anda kata gitulah. Okey tuan-tuan, gitulah sebagai sedikit perkongsian kita pada malam ni. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih atas kesabaran tuan-tuan berkongsi kepayahan, kesusahan yang dialami oleh umat Islam di Syria. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih jugalah dengan sebab tuan-tuan ni buat apa kutipan derma lebih awal untuk umat Islam di Syria. Dan insya-Allah kami akan hantar bantuan yang seterusnya pada Ramadan ataupun sebelum Ramadan nanti insya-Allah, sebagai persediaan bagi mereka untuk menyambut Ramadan yang lagi lebih kurang 3-4 bulan lagi tuan-tuan ya. Jadi sama-samalah kita bantu Islam, sebab itu arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan tolong doakan untuk umat Islam di sana dan saya yang buat kerja NGO ni, supaya Allah berikan kita keikhlasan hati dalam buat kerja ni semata-mata kan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dulu aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dekat luar tu tuan-tuan ada kawan saya orang Syria, dia tumpang peniaga, dia pelarian Syria tuan-tuan. Anak dua orang, bini tertinggal dekat Syria. Ya, jadi tuan-tuan tolonglah beli barang-barang dia untuk dia menyara hidup dan keluarga di sini insya-Allah. Alhamdulillah. Pertamanya